Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenyok ibadah rekayasa niku padahal konge niku alim ya, termasuk Abu Amar murid yang Hasan Basri, murid yang Kanjeng Syekh Wisnu dan pangkat penganggur aulia bayi sepedul dicopot pangkat kewalian singkoyok niku dekat dengan Allah iso dadi rusak sebab pinter maring iblis. Wonten niku. Sebab strategine iblis nggoda iki menurut makom nafsu beda-beda. Nafsu tingkat syariat. Ya, menurut akal niku wong sing oleh nggoda tingkat pertama mung tadi ningali sunggaling hadis ngendikane Kanjeng Nabi sehingga turketnya Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar, alaika bikasrati qawlila ilallah wal istighfar li'anna syaitona yakul. Abu Bakar anak sapa sira akeh dikire lan istighfare sebab setan demucap yakul
ahlak dunasi insun setan barak rusak maring piro-piro manusia dengan cara bidunubi wal ma'asi siji dosa loro maksiat wadamma ra'aitu dhalik nalikane weruh sapa setan digoda dua cara susah goda jamaah kuliah subuh apa kuliah subuh boten mapan godane iku tetep wae nggih mangga goda jamaah bengi tangi bengi aja maksa wae niki setan duwe cara rimen ya maksudna wong piye golene mbaca ora lene niku. Nah, cara sih ditempuh ini memang izinnya Allah. La'uyan na'ufil adi ajma'in ngerekayasa nipu piro-piro setan ngambur dua cara. Satu, penipuan dijinkan oleh Allah. Ini tidak boleh maksa. Satakannya Gusti Allah orang yang maksa tapi yang gegoro bodoh dipoleh. Primen ya, mainan atau melihat bisa katanya sampai. Bayar niko, dan ikut cara kemasan sih dipun izinkan Allah malin setan niko. Agar dipaksa bisa kalau kumpul kayak ini. Boleh enten kok main mulai setan harus diberi oleh Allah yang namanya sihat, ilmu yang sejat hanya kalahnya kalau mau jizat Allah. Dan ini ku bentuk cara setan yang ditempuh ketika Rasul pesan mari kalau bakar sinting. Mulanya perkara ini senjata yang paling ampuh selalu ya. Ditempuh pesan dari Rasul satu yang pertama pikir sebab apa pikir kalimatul hak, kalimatul tauhid, kalimatul iman. Langkah mana yang lihat bentuk ibadat itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu syahadat. Syahadat tauhid kan syahadat Rasul. Pokok daripada tauhid kalimat tauhid. Sebab proses kalimat tauhid semenjak Nabi Adam. Dari Rasul tadi kan ini syahadat. Ngoten niku. Pohon terakhir berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-anbiya wal mursalin. Terakhir semua aturan semenjak Nabi Adam dihapus diganti peraturan aturan sing dibentuk kanjeng Nabi. Mboten niku. Dadi mboten sanget oleh Allah nang Nabi niki ora bisa. Jadi pada pemerintahan kan agam itu mutasawuf atau mutarikoe. Kaya pemerintahan ganti presiden tetap beliau tetap calonnya presiden dia orang bisa ngerti lo. Jadi aturan baik yang tidak tahu maupun yang menyangkut syariah niku berlaku harus kepada Nabi Muhammad. Sehingga banyak ketika Rasul diutus oleh Allah ada seorang Yahudi, agama Yahudi mengharapkan makan onta. Lah niki wong disuguhi kanjeng Nabi onta boten dijahat. Akhirnya kanjeng Nabi takon kenapa? Agama niku riyin boten angsal. Oh, sekil sejen. Kaya niku. Mulane ketika pesan semacam ini asbabun nuzul ayat ngeling namane wong Yahudi. Untuk keluar fisil minta apa? Belum musim sebola aja di petel-petel. Sembayang gelem tapi orang kane ngaram nak orang lain. Nito berlaku ayat ini sebab temurun enten wong Yahudi belum bisa. Lihat ini satu contoh syariat Nabi sing dibetok dari Nabi Musa wong Yahudi. Niku ngaram nak wong ta. Kaya niku tapi barang kanjeng Nabi diutus kontak kanker. Alah. Oleh ketemu raya. Belum Islam aja mau dipertili sekabehane. Kalau niku, nah, tembriki kula badhe ngaturaken kejelasane. Wong sing sakwis sing ditalkin kaprahe niku beda. Nek oleh tarkit menoi syarat.
kaya pelakuan Kanjeng Nabi ketika temurun ayat dolatil arabila akhirihi, orang pelaksanaan Kanjeng Nabi nah ini beda kejadian saat itu dengan sebelumnya, beda mana roe. Lagi nana ngomong mulai wakas di tante model boy, wah, boleh bisa. Harus lain dia itu. Sebab dulu ngomong dewek yang iman, saya ini iman diisi, singisi Rasul zaman Kanjeng Nabi. Nah, Yesus koyok niku diisi, isi kehendak kata-kata Allah. Afaman syarafallahu sadrahu lil-isafar wa 'ala nuri min rabbi. Cahaya Allah lewat Rasul dimasukkan. Simpulaturakan ini kira-kira apa pahaman panjenengan atau pribadi? Beda beli. Ya mau kula pun tidak tahu. Yang pun didengar dalam saya betul ditangkap nanggok telinga hati susah tinggi kalau ngomong. Orang setelah ditalkin dengan sebelum ditalkin, kayak waktu ku sarate wong jago kul tuku kula tumbas kula sate niku ning ora ngomong kaya niku pripun sah. Nah, mengikat dia itu kemarin tidak ada ikatan, sekarang ada ikatan. Kira-kira dirasakan hati bisa beli pripun kula ngomong ing bab ini bisa dinausakan bukan? Jadi kalau gambarnya praktek sakwi sewa kas ditarget kalau betul. Nah, pemeriki hubungannya omongan kula kaya ayat ini simpah umum sebab walaili ajakan yang bertawal kejadian itu sebab dulu geser tidak terasa. Jadi orang rasa, oh ini orang diisi sih. Jadi mengandung unsur faktor-faktor kerusakan. Mulanya saat ini pun angkelan meninggal, mau ditanya Allah. Lah biasanya begitu muspira-pira proses kehidupan banyak yang dihadapi, jawabnya wau kayak kejadian yang Kanjeng Nabi Dawud yang bakar sintik. Apakah itu nasib pintu nubi wal masyarakat walau marokai itu dalik nalik yang bilang enten siji golongan manusia ya di kode orang apa rohai tulalik ahlak tuhum oleh rusak orang anggur dua mausi tengah bil ahwa ngamehe ahwa hawa sing pesan tempit hati-hati. Nah, memprediksi ini susah dudukan gue ilmu. Wong sing dikritisi, dikritik, sing disindir dari Quran apa mereka mau dari Allah? Wong wong sing gak ilmu, wong itu wong bodoh. Sebab apa ayat ngengingi wau? Afara aiba marika wala ila rohawa wa atullahu ala ilmin insur kawa wis nasar rasanya piro-piro ilmu ini berarti wong sing pinter. Waalaikumsalam. Mulai bahwa mulai keterangan penjelasannya memang sulit, susah diprediksi oleh ilmu, benar. Wabulannya ayatnya gitu, jadi itu sasarannya maling maksin dua ilmu. Ini gila pentingnya orang mempelajari ilmu yang koreko. Wajib oleh koyong ini memprediksi, ngerausakan bagaimana kita itu. Mulanya seorang doa kita spesifik sekali. Ihdina shiratal mustaqim. Nyuwun kula Gusti dateng panjenengan dalan ingkang jejeg Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Atus panjenengan ingkang sampun paring dalan berisin panjenengan paringaken maning jangge ingkang akeh sinten ambiyah wal mursalin. Para kaulia mengibat di solik ini niku simpan diri kan terdaharkan paling akan datang pulang. Cara bahasa diterjemahkan susah kalau pendengar kalau sakit kaya niku yang betul kebuka hati
yaitu siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampun panjenengan paringaken dhateng tiyang-tiyang sing panjenengan gendoli. Apa kula panjenengan ngerti wong sing digendoli Allah? Ayo dong takon. Sampai kira-kira wong sing digendoli Allah sing kaya apa? Oh iya niku. Lihat ini ilmu sing kula panjenengan miliki ora mung iso namung agar wajib berdoa. Om diparil moni sangat ke wong ilmu wong ibadah kan gue ilmu gue ilmu tetep esi kledor toh. Si, di kumata, ya apa mana penjelasan, apa mana kalau dia moni. Nah, tamriki kulo bade mansuli penjelasan tentang masalah wong sing ngawulane manute mare apane baik ibadah urip lan mati le sebab doa kita dilengkapi itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satamane ibadah kula sholat kula wa nusuki lan ibadah kula lan wa mahyaya lan kesah kula wa mamati lan kerja kula iku lillahi kagak Allah. Tapi apa iya? Oh ya niku. Jadi ini resik dengan ilmu agama. Resik sekali. Tidak segampang kayak kepahaman orang-orang yang non-muslim. Mulanya sulit. Apa sebab? Wow. Siji kuncinya mau diaturakan. Kalimatul hak pertama diturunkan neng malaikat Jibril datang aja Nabi nanggungnya. Apa kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga ketika orang sudah ditalkin, beda dia. Sebab salam Allah sadar al-isafar wa'alan nur min rabbihi. Sebab cahaya tauhid itu dari pangeran lewat rasul. Niku dibahas zaman kanjeng Nabi para sahabat kakek. Nek koyo niku pripun mangke zaman sasampune kanjeng Nabi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dibimbing oleh Allah jawab Rasul nang kanjeng Nabi Muhammad kul ngucap sirah. Ada seorang setelah Rasul untuk melanjutkan misi pengisian. Nah, niku kok mulai pendalikinan sakwi sekan yang Nabi Sedro ila akhirin dahar sampai dari kiamat. Bahasa Rabi itu wong sing mulang muruk roe. Ya irsyad mursi bongi niku wong sing paling dituduh maling wong liya roe. Jadi rupiah yang diisi tentang apa kalimatul hak. Nah ketika kalimatul hak muncul Allah Ta'ala memproklamirkan ngumumakan maring manusia jin setan. Jadi kok kenal kalimatul hak itu nopo kalimat tauhid. Jadi kalimatul hak nikulah ja'al hak. Ketika datang kalimat Allah wa za'al batil qabdeh liyali kalimat niku buarang innal batila kana zahuwa saka mereka orang buatan pasti acor niku didengar wah nyewot niku wah wabit nyewot betul-betul pas. Nanti tentang sejarah kira Islam berjaya maju gara-gara anak rukun Islam si nomor 5 pada mangkat-mangkat kaji kudunya diboyong bayang maja nama kain dan rakat wong apa ngeduk entah sudah berapa puluh tahun dia itu nang tengah jalan pada gumari berdina emang bergumari kota apa ancur wong isi ngambur turun di luar enak si cipulo nanti paus berita itu tentang penghancuran Ka'bah lewat tiga jalan entah alatnya apa sudah berapa tahun dia lama ngeduk itu dan tekan di kota Mekah lagi hancur itu orang lewat itu geger disorang barang dibongkar juga di sini menungsa oh itu juga itu oh ini semua
sebab bahwa Qur'annya wis kedisitan memproklamirkan datangnya kalimat Allah semua dari Allah hancur barang badal dengan berkirakan nasihat Allah. Dia biasanya kalau ini yang bangsa kan lekas di isi ya itu diwarak tahun macam ini tidak niku ulangnya sasarannya itu mari ngomongin mari menentang kalimat tauhid niku ulangnya hati-hati yang wis ditalkin hati-hati dijaga binatang. Gerawatnya ini kok betul susah. Betul susah. Sih kok susah apa sih? Kan bodoh di kita. Dan jajah diri satu-satu tak boleh dimasukin. Dan karena yang bagi orang enak, seorang sehat. Ya kemampuannya apa? Menggodang kayak sehat di kota. Betul ya tenangnya. Ini setingkat kalau sebaya wajib pada kerusak. Keringanan di bidang masyarakat itu. Keringanan di dalam tauhid beda. Bayar itu yang keringanan yang sembahyang orang bisa ngadet ya kok bayar itu mulai iman yang jagung kalau mau ngeleng kalau mau simpatas ada orang kengeng gak ada mungkin ya dong sembahyang kena gaya di bengol ruksoh eh iya anggar iman orang bisa gianya iya semua waras sudi belakang pada kaya itu. Nah, hanya tingkatan proses di oleh kulupan dengan mau disebut waladhi najatan ikut ta'ud ayat abudu'a maksudnya orang yang berlangsung. Jadi man ayat abudu'a oleh kudul jembat ngawula tunduk yang langkah neku kula rusak berarti sindawe rusak manfaat cara mutura tutu Allah makhluk. Nah, ini kok maksudnya apa? Bulannya kan pesan apa roh zaman yang kau dari kau bawa niku yang disgoyok niku datang peringatan dari Allah ayat niki ketika di Medina Gusti Rasul pesan maring para sahabat ayo sekikon pada diisi lagi lu mau tahu sebab si mati duduk di sana si mati hati ini ya, rusak. Oh ya niku dah. Yang wis kaya niku dipun sebab nek wong sing sadar. Perasaan ketika setelah ditalkin dia terasa sekali kemudian sadar. Tingkat sing kaya niku Allah memberikan dawuh. Jadi mari wong niki ya. Wa anabu ila Allah ila rumul busra. Wong sing balik sadar yen kowe iki kliru salah, sing iki kowe pengin bener. Ada banyak kok kada pakai. Yang gue lama mau bayar itu, anak beli kosin takin sadar terus aku pengen benar apa terus mending pada baik suka enek. Gue lama mau bayar tak tak pernah sampai manduk manduk ke pada bos. Terima kasih. Mudah-mudahan ngomong yang tokong liang termasuk kita. Apa bisa ajar? Apa bensin kulupan dengan rausakan sehabis yang ditalki? Kok mau dipada? Sebab nabur ini ayat satu ini wa nabu ila Allah balik. Lah, Allah lalu mari ngomong akses yang kodoh yang itu balik tulis sadar Husno beri peringatan, kabar gembira coba sampai esi di kaya gue di nang-nang ingat gue kaya gue apa sih kaya usah-usah kaya gue yang apa sampai di sana nunggu kemarin lulus tak kawa ngapain apa sih kaya gue bukan temenan ya ya gue kaya kita orang daripada sadar kalau tak boleh berbunga sih gak usah dan saya kita dapetin apa sih kaya gue. Bukan ngaji nangian, ini orang-orang ngomong. Eh, kuyuk-kuyuk soal. Baru ngaji untuk nangian bulan puasa, biasanya kau ngomongin. Dan itu, dan ini aku lupuan, jadi kan singkoyok ini aku dirasa kakan. Dan ini oleh itu, hubungan Allah. Kami ini pun sebab. Lahumul busra fabashir. Bunga. Wow, ibadil ladina yastami'un
Wong-wong kabeh sing padha mriko kabeh tutur. Terus wong mau balik mari pangeran gerawan bener. Sebab apa? Wayat tabi ma'asahu. Manuk sing luwih apik. Ayo niku, lek saiki aja meneng kok, Pak. Apa kita isi dalam berbunga baik? Apa rasa di bunga-bunga sampai disadar? Yang mana kudu diwetok dalam tok merapi, yang kurang aneh. Orang yang ngaji, ngaji yang kuliah untuk ngaji yang bocah-bocah. Jadi setiap ayat mengandung makna. Ya, syariat kalau hakikat. Lagi jeruan sehingga yang dikawal. Kenapa isi itu tadi berbungan Prabowo? Sebab apa sih gak ini berletakkan kira-kira berikut saya kira-kira omongan nang Quran yang terjamannya Nabi Musa takut baru bersyolah pusti kalau berpengen pirsa baru pengen ngelapa Nabi Musa nih, go singkulatura kan sing dimaksud rindu dan penjenengan ripun radhiyallahu anhum wa radhu anna Qur'an wong ora kepengin oleh ridho iku mas masa kuwata dibentak iku sapa masa kuwata apa iya jare Nabi Musa jungkel sujud ya Allah pangapunten Gusti ya bese. Sebab wong loro ridho le Allah angele nemen nyoman takon opo ridho le Allah karo ridho le iblis kira-kira kebendi ya nyokap sedangkan kunci la ilaha illallah agama terus dituntut dan itu sih dituntut dan nanti ditakakakan jadi Nabi Musa datang tahu ini itu berimpun jawab itu sedang masuk waktu mulanya karena kaya ini enten berbunga si Gusti Allah si ngapain suarga apa salah orang. Tapi aja ngomong-ngomong penjendengan paling resor ke Yusdawarat penjendengan paling resor neraka anak sih membayangkan kentang ibadah kentang ini neraka tribun wong ibadah kentang tapi neraka bayangkan kentang wawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun Quran ini kayak gitu. Wawailul lil musallin neraka wel go wong sing alladzina hum fi salatihim wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun sing salate sahun sahun sing kaya apa dalanan ruh mana-mana sahun ke situ lah nah. Ya ulama syariat obah sing telu obahan anggota ning awak niku barakah indeks syafi'i. Tapi yang sing obah ini pirang-pirang obahan kira-kira piye jadi sampean? Betul ora batal lho iki. Mbak ya ora batal tapi ganjarane sing bakal. Terus nyambung boleh ya? Ya dia batal, orang batal memang. Tapi upahnya sih gagal. Karena orangnya bergabung kendam pakai orang liba. Bersambun ke gue. Yang gede bro ngomong juga ya. Ya iya orang korang sempat ngomong kayak gue. Mungkin datang orang gue panggung kan sih lucu-lucu. Cipain-pain dan gue sendiri ngomong lama di payu. Eko, demi sahur alladzina hum yuraun wiskodot itu lebih naik ke tingkat lagi dipermainkan oleh bisikan ketika ibadah nomor loro yuraun yang pada dia sehingga yang dia sehingga yang apa amil bang angan dalam sebayang leren oh gini gak terusan kejar sama dia boleh iya. Lepas itu terusan kayak apa? Ia jadi sama dia boleh. Jadi siapa? Ayo, sama jawab baby baby. Singkat nama dia kayak apa? Ria pamrih maring Ria ni karena ni di pamer. Nada pamer siapa? Pamer
tadi kamu heran. Nih, jadi bentuk manusia koyok ni, kok garapane pulau panjenengan supaya dipaham. Yurul bayam dakunat makon. Niku aku singgulo panjenengan pahami tentang masalah ilmiah koyok niku. Ilmiah niku sing masuk dalil nakli maupun dalil nakli nakal. Nah, yang wis koyok niku esin dalam dibungakan mau bungai pirang-pirang nakur manggung dikir upaya biye akeh. Tapi dalam ganjaran dalam panjang umur segi jembat betul dosa. Keng. Tapi kudu diakoni. Yen ora dibein kudu terus angel leren iki termasuk kategori ne pang. Tuliso. Sopan sing jawab koyo ngene. Niko dari sebab napa sing nangi tekane wong sing wis diparingi koyo niku Allah Taala sing janji dengan cara pengisian oleh mursyid yang sahihul ma'dudun dia itu diamalkan Allah ngatau kena mari wong iye syaratnya wau sehe sahih ma'dudun dilakoni sawise dilakoni bener nurut siji wataba'a irsyadi sehe ma'lum ujare si guru lagi kipu mau nekus dilakoni Allah mari wong iye wang desa pak semis takin bilang koni lagi ngalem om jari jari bunga-bunga siap dia lembini Allah termasuk ini pengalaman Allah Ta'ala wang lahumul busro kebesir ribadil ladina yasdami'ungan kawi wang rimok nabi tuntut berwajibin ini wang lalu eku buat masalah rohani sebab gue bener naro. Nah, sawise sadar wong mau diatakan dari Allah sebab yattabi'una ahsana ulaika alladziina hadarumullah wa ulaika umul ulul albab wong sing akale tenggo kira diben bebungah fa basyir kon sing seneng-seneng tak ben bebungah dan iki bebungah apa ayat dia pirang-pirang mari wong sing kaya niku bentuk fa basyir kata nah ayat dia وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ كَثِيرًا وَيَذْكُرُونَ عِندَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا wong sing bener-bener alladzina wong-wong akeh ya wong sing wong mau yadzkuruna Allah katon zikir ning ya wadzkiruti lan wong-wong matur sing gelem padha zikir mau wadzkiruna Allah kabira wadzkiruti a'adda lahumul busra ada makanya insun Allah jadi maling mongye si mau oleh ngamal sabisi dikisi dilakoni ngapak nanya ke oh iya jubule tidak ya misalnya ini kurang gelau dan dia ada sama Allah busro mau berbunga wujudin yang ayat ini mau firotan wa ajron adimah diampuran ya misalnya misalnya keampuran Allah berkata kekeliruan sifat rahmane Allah welas kasihi Allah mari kabulane kanjeng Nabi sebab gelem dandani si maunen keliru ditoy disingkirkan terus dandani jalani kewongi mau spesifik kau mau a'adadabu maghfirotan wa ajron alimah wis dosa aneh si salah ingin diampura oleh bayaran ajaran itu maknanya umpah azibah gede nominasinya laka apakah sampai dia tak parah mulia kan mulai dikeser-keser jaga boleh manjuta sampai titik oh amatir tapi titik ajaran azibah betul itu Gusti Allah pemane gaji mari wong mari ibadah sok sang swarga nang bujane tokat tepenan ora sokel pimpin yang membayare ora oh entek kabeh kesiate Allah Taala nggo gawe bagus mari wong sing padha tokat mulane apa sakai iki sampe nang wong sepuh ya sugih ora sakai iki masa sugih sugih sampean
Asia nama ini berisi orang yang sopi. Orang kamu udah sugih sampean, tapi saya kan pinter, bisanya sepot ya. Oh tapi ini bisanya ada orang dulu bingga kalau pedak sepot. Kok pengen jadi bos, iri hati itu. Penyakit yang paling merusak masyarakat itu pada dirinya dan orang lain. Wah, jangan kan jumlah pinter itu dibatang. Ya, itu lo panjang banget. Ketika sudah ada dalam mengfirman doa doa menerima pahalan pahala diwalas bagus sing denominasi nilai ne niki Allah wa ajron alima lah niki. Jadi panjenengan sing koyo niku wau kita bersyukur itu janjinya Quran mboten perlu layani bersyukur alhamdulillah sebab kula ngoleh nang koyo niku khususe kata waktu kenapa penjenengan kudu bersyukur wis kaya niku sebab ana wong diwe kebagusane Allah ora rumangsa. Ora rumangsa dibagusi dening Allah. Allah. Nah, dadi ketika kita bersyukur, ora mesti barang sing dianggap nyam-nyam sampean enak kaya waras. Iku kan enak ya? Tapi marasnya orang gawe seneng. Gawe susah. Anda beli siapa orang waras tapi susah? Ayo coba kesini teman. Wadah kok dia waras dan susah? Sebaliknya, anak orang sakit tapi senang anak beli. Aku ini aneh-aneh. Jadi anak orang waras orang mesti senang. Orang mesti wong duit ya, senang orang mesti. Sampai anak Nabi, ya ketika disiksa Nabi Ibrahim, kemudian sakit Nabi Ayub, malaikat Jibril tegak, malaikat Jibril rawo. Begitu rawo, mari Nabi Ayub sampai menyebutkan bahwa orang usah. Aku nggak waras dulu, akan bisa ibadah, bisa kayak tempe. Anak beli usah beli. Jadi ku, orang anak siap, anak ceritanya kuliah suku ngomongin pik ngoteng terus ngomong buat kuliah tuh makakan ini sakit cukup motor, dan ini kuliah suku kepenang ya harus kaktu warna utuh akhirnya motornya hanya barang cerita-cerita, goncengan, itu tubuh motor sopisan kalau orang baru nyilih payungnya kalau anak modal sing-sing waduh ya orang apa biasanya gak nanggapin kuliah suku langsung balik balik lo kesatang hari dibalik kira-kira sih minggu bangga-bangga jam rumah yang takut ya ya nanggok motor yang tubuh motor orang senang yang iya dengan nasi mingking kayu lapor ya. Niko, dan ini mis kaya niko buatan mesti sebab sing enak sing kaya apa mau sing anak iman ya. Duit akeh kalau duit tenaga biasa ya mis takon, mis bisa kok gampang kok aku duit akeh kalau gede duit acuk nyempat takon, mis bisa misalnya belum bisa primer sih anda juga saya ke primer ampun angin dia tadi ngomong terlihat di kapal si mobil mobil ya iya lagi waras nangomang eh lagi sumung rok-rok gue barang waras orang dina orang bahagia primer lagi yang kamu waras tapi ribut niku singkoyo niku wau mengkritiki nang elu mikir merubah sikap kaya niku engko sing anak kaya napa wong sing kaya niku wau alladzina amanu tatmainu qulubuhum bi dzikrillah ala bi
bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wong sing ana imane kuwi wong kang uripe tenang. Wis. Lah iki pripe iki pentauhi pimpin kaya niku wong diisi. Ditangi. Simpan dijaga aktivitasnya terus. Insyaallah. Betul usah ini itu. Sebab si koyok itu janjinya Allah bahwa tak makin lelul Allah bidik relahin tak melul. Jadi sampai nanti kepengen duit akeh orang kasan rawa titip nabi ini Gusti Allah. Sampai kira-kira bisa bisa titip ini Gusti Allah. Jawabnya ya teman. Sampai kalau tujuh miliaran, titip nabi sih aman ini buatnya ditinggal-tinggal di direktur. Sebab titip nabi ini Gusti Allah. Belum beli alamat sih. Yang dititip yang maha kaya, yang maha amanah. Udah, suatu saat sampai kunci buka, ya. Orang tahu semangat hidup. Beli tahu enggak? Gusti Allah waktu ini beli duit. Gusti Allah perlu beli ngaji gak ya? Beli mes. Dan sampai orang kerasa dadar duit tinggi di orang anak ngajarnya mas ya Allah. Teko tolong ya. Sama jalannya kayak kayak kebekan ayolah. Mana-mana mau ngaji ngopi. Beneran mau motor. Tunggu motor tunggu. Istri gue ini. Anak si kaya terlalu? Anak? Alhamdulillah. Jaga pimpin apa ya teman-teman? Pisang kaya apa enggak? Tidak. Kok mikir jawab kaya terlalu? Lagi kan ketitipan di Gusti Allah serang-serang Gusti Allah sabun gue sampean. Kurang aku buatan apa? Wong sing selalu loyal marang Allah disebut wong sing tawakal. Siapa orang tawakal? Orang yang ada iman. Wong yang tawakal kepada Allah itu Allah rasbu. Allah panyukupi boten akeh semaya. Ayo nyaman ini kondisi dipilih di pengen terus tapi semaya ini terus orang kepengen tapi kakon nyaman kakon sebandi ini wong. Jadi yang sekolah ini buka biawak kalian jadi ini buat dibakar sekolah ya. Ini sih berbeda dengan teman-teman mengecewakan. Iya ya Allah, yang dibuka tiga ya tiga anyar-anyaran. Ini tidak pindah mau orang yang jempali kita. Cap-cap puluh balik sih kemalah. Dan bendungan puluh ini tidak proyek sih. Anggar satu bayaran nanti Indonesia. Ya pengalaman orang-orang duit perlu sih ya. Ya kepengen kaya karena emang kaya aja-aja aneh aja korupsi tapi gak bisa nutup gak boleh ya pimpin ya merasa apa? Bawa gendek kan kopi tapi biasa lagi coba kena double ya pada seksi kalau bongkar orang apa? Ayo untuk pada seksi kan coba karena seru nampak BBM nah saya kan bayar kulit bongkar dewa kalau saya rasa ingin ada apa? Senang beli malah ina, oh ya saya kita ina. Singkoyok niku maksud kula tak cerita nambah niat pengalam boten. Wajar manusia ni. Tapi nih kula bangun iman yang tambah terus enak. Jadi rekayat niku dirusak kerek kula sari. Ya orang kaya tempo orang mangan. Ya niku asalnya sih ngambil temen. Ya itu, orangnya dilakukan macam-macam ya kayak itu. Dan ini kita sih mau disindir nak Al-Quran. Dalam kata para wanita wanita mau dari hawa hawa. Muncul di kuat ke ya, praktek perbuatan sehingga tidak pernah yang berlakukan takut yang awaknya kalau kira-kira sampai sebanyak enggak berlakukan duit apa berlakukan enggak harus bayar. Amin. Amin. Jawab Allah. Ngaji ganggu lorong duit apa lorong duit ganggu ngaji yang tak kau lorong duit ganggu ngaji ya
Lah iya mas kaya ketarik ini ngaji gane bayang kaya kaya yang rakan bayang gua betul. Jadi kan aku ngomong kan aku wadul kali kulo wadul cerita mencapus pun angka bila loro terus di rumah kasih kan lono loro sendiri marato bersubis yang saya ingat adalah bicara rusak secara hibur dan terbuat ya orang walaupun kita jasa jujur tinggalnya dengan hidup rumah dan rumah orang wis orang mudun ini mudun orang-orang wis ketemu nang polo bengi melak jam 12 di jam akhirnya ini ngomongnya gue tau orang yang coba-coba ngerti anak pembangun gue tau barang gelap barangnya hijau gue mati lho gue bocah sincilin menteres lagi nangis nanggerin banyu lagi banti borok gila bisa lah ini dari orang poyang dari nasib orang itu tuh kamu satu bocor suka bilang apa sih kok? Anak si ngomong ngomong talkin kali ya, limana? Anak si kayak kue ya, iya. Mulai hati-hati. Dan ini ngomong, dan misalnya punya bilang ada, maka bocor sih nggak eman, dia bocor sih paling cipik. Bisa dan dia beli kantor coba berarti primen bayar ke kaya kori primen dia kira dan dia kok sinci di kantor ya bisa terus apa bisa dia boleh bayar oh iya sampai berarti ya sih gak ada gai kegeluberan berkait gai sama nah kemudian ngondok yang dia kan mana soalnya alhamdulillah kalau kita ada soalnya kan gue udah nyarang niku si koyok niku kemuliaan yang Allah bisa merasa diperkutas. Wah, ini nah, mulai kita bersyukur yang mesti tepuk narwai kita kalau masih guna iman maniku sudah Allah ini kita patut untuk benar-benar diganti nasi oleh korban dengan orang saya kedok tekan yang akhirat besok kemudian nah sehingga mau fayat tabi'u naqsana ulaika alladzina mudawa adahum Allah wa ulaika umul al-fadah wa laksimu utak akali hidup berdasarkan tauhid di Allah. Nah, ya Kristo yang nikmati lewong sing sebab oleh keutamaan sing maunan macam-macam Allah ta'ala ngampura maghfiratan ya wis jampura dosanya kekeliruan kabeh dirubah sing rubah Allah. Lo biasanya ya gue ngangkat tek suka harusnya dilakukan itu kan dewek malah jam sisi ini gue bergerak tapi nyatai raja ya apa sih ini kan raja sepak ya orang ada tapi barangnya kertas dia beliung malu ini gue sih gue yuk ini gue hilang lo kok hilang dewek apa boleh perbuatan si gue yuk itu menjadikan muhaya dan dikalbi inggalan dan kelawan hatinya bintim kiri kelawan dikiri muhayyad urib watakhallat minar roda ini hilang perkara sinang jorong-jorong berawut macam-macam dijabut dari Allah mimpi watakhallat dan diisi dari Allah bilfadok ini wasakanak nah yang harus perubahan yang cukup rasanya alhamdulillah lo bisa waktu itu aku kan Adam sampai bilang aku kaya sedo majilah itu tapi bisa sama yang berubah makan kaji karena si kaya gue ini kok bilfadah ini yang mengundangi Allah bukan siapa-siapa yang bisa kaya ego mengobat jaringan disiap nanti Allah apapun yang Allah Ta'ala janjikan akan terwujud
Iku syarat proses engko koyo teko. Mulane engko anggar panjenengan dhewe rezeki kon iki rezekine moga kasarupe bener. Dhewe waras warasnya kasarupe ben. Hebat engko. Wis sampean aja wedi sanep anggar wis koyo. Baik sanep. Aja wong sak desa asut, sak jagat asut ora bakal mempan. Dadi nek bayangan dong mempan sanep karo bayang duwe bayang. Bayang masih berdang orang mempan cari sama. Mesti disantet malah sih mempan sih sebayang kan. Sinyata sih jenuhan ini kok. Cinta manis dengan suarga sangat dulu. Apa yang terlalu dikalau ibis. Saya kan sih manggung kalau Nabi Adam belum mati. Saya kan kapan ngomong, gue kira-kira saya kan gue beri kejaga. Ya apa ya ngomongnya ya tercuma. Mungkin saya kan anak gue sih cilik-cilik begila. Kasih di keranjing cilik, kasih kan rocol. Kalau mau mendem kasih kan rocol. Sampai mau mata kawan, mau mendem ke dibeli. Kalau mau mendem kan keranjing cilik setan. Rocol bisa sampai mendem, mata apa, mata apa, kan apa. Ingat sih, tidak akan, hanya Allah. Niku yewis koyo niku wau ketutup dari Allah mau dipun sebab la ilaha dengan ikut kalimatul hak jalan hak bosya berbatin yang lain gila latin muncul mau disebab nanti dapet bosya kano wong sing adakir wong sing oleh dikir buka wan wong disebut majkur dikenal dari Allah lagi Allah sing umumna. Kalau jawab di mana ni wong ye lo, si pemuda Allah ya saya tak kau apa, beo. Wirid ko bosnya yang gak bukti ko belum panen. Rasa mau ngomong aja kowe. Oh, wong ni kisah jadi apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultana. Kau tak bisa ngatur. Urusan yang ngatur nyampui wong ye kau tak hati. Budi, setan Amerika museum di kafe, apa kan setan logo? Oh, dego, jadi yang istilahnya niku, si jenenge makhluk Allah, Allah Taala tersebut mau si makhluk pun dikenal. Siapapun orangnya, Allah yang menjamin. Mulanya kan dego pun sebab entuk anwarul hak. Baliyak ma'enna baliyak Balma ya anna wa ila rabbiha sehingga wa maufat ma anna ila rabbiha fasakana ilaihi ya misalnya di kokan tetepan wa maungi dalam kehidupan roi wa mau maka tenang fasakana kama soko iki wa kaparanya ilaihi maling falurriya anna wa ratukan maka Allah rindu maru dan apa yang bisa lo bisa mana bisa makhluk akan melakukan? Tidak bisa. Gua bayar ibu tahu ini. Jadi secara peduli ya gua mesti gua yang ingin mencoba. Wah dijamin. Jadi makna daripada fabesir ibadil lari yasdamiuna kaum. Sebab apa? Nah ayat yang rana tentang posisi oleh mikir kalimat toibat ini benar. Wujudnya dari singgol yang itu maka ini singgol terang Fa yusabitu walladina amanu bil kaulis sahabim Faya itu Fa yusabitu walladina lak Allah kan muat akan marim wabamu mu'min Waksi anak imani Lagi yang lakoni perkara si mau yang saya dudungnya umum kakek darah kakek Runtutnya kaya itu Lagi Allah marim mu'min kaya itu Penguatan mentor, saya kita kuatkan. Diperkuat fil hayat itu dapat menurunkan dunia wa fil akhirat nang akhirat. Berarti dunia sampai akhirat kamu jaga ini wong ini. Amin. Ini Quran. Kalau kamu benar, apa itu Qurannya kaya ini? Wow. Belajar, belajar ilmu ini, belajar ingin mani-mani Quran. Nah, ikhtiarnya ya, wow. Oleh mengucapkan menurut Quran yusabbitu dhahul ladina amanum Gusti Allah kan mengatakan mari wong sing aku awak ana imane dengan catatan bin qaulis sabit kelawan ucapan sing sabit kuat sungguh-sungguh bener terasa
sungguh-sungguh cara kaifiyate cara laporane fayen dribul jalalati bi quwwatin nafsil mahbusi ila suraidil qalb dirasa ngalangati ilowo sampai ruhnya merasakan seluruh tubuh berpusat di dalam qalb sehingga yang Allah telah yang mari nanti yaitu fisir sebab ketika la ilaha illallah sir itu terasa wujudnya terasa getaran latihan harus ada itu getarannya harus anggap kasar getarannya belum lama sih dikira laku dikira belum laku pada bayar orang turun laku ya, ya wis kaya niku apa? Mari wong niki wis nyonteni. Ya, iya. Oh iya. Fil hayati dunya wala oleh kaya wa fil akhirah. Ya wis kaya niku kehidupan wong niki dijam sing janji Qur'an. Dudu omongane manungsa. Lan wau bil qauli sabit ucapan sing kuat toko si wujudnya berikan praktek ewaru sekuat jiwa ketika mengakhiri ilmu tentang apa misirni ini ku kerasa berarti dirobak ini sini oleh dikit biasa-biasa baik ganti aja kaya baik kegiat dan yang terlambat ya yang kesuaraan itu memang memerlukan proses ibaratnya tengkurang itu sejenisnya yang ngerti gambarnya kasajar kaya waktu atau sebenarnya kudu siku tergantung klase ya amal ibadah proses itu kan mau kaya ya memang kaya waktu mencana waktu kudu nganggo kekuatan jiwa ya bis bil kawali sapi fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhirullahu ala mayyasha Allah panasakan mari siapa baik wa sing Allah ta'ala kesamakan artinya walaupun kaya apa kita kembali kepada Allah aja merasa dirinya segala-gala dia bisa ngamal dua bulan aja lah kok kaya ini kaya tikane nah sehingga ketika terdapat kalimatul haqwa mendikannya Allah sabitullah alladhi amanu bil qawli sabit nah sebab apa ayat itu ya Allah bil akhira akhirate kan dunia iki sing jadi Allah badan mursyide badan manusia Quran ayo nek kula pandang wis koyo nek cara sing ditempuh kudu dan enten jalan lain kecuali dari amal mau kita bersyukur orang yang pun kaya niku wau dianggap mau fakasir oke wau sing kaya ibadah lajena ya sami Allah tahu lari Allah sing kodo ngiri mau kakek pituturi ya ya kami awna aksan awna nganut mari perkara sing lui aksan lui hafik wa inna alladziina aqwaiku laika alladziina sinto ya memang wa mengakal hada Allah Allah paling pituduh tapi wong sing paling pituduh ya koyo niku wa laika umul alba tapi wong sing di alam tapi wong sing koyo kala sing akale dengo ya koyo niku tujuane kaki mikir apa ya ringkes bae untuk mencari keridhoan Allah. Nah makna ridhonya Allah aja salah pengertian ridhonya Allah itu suarga wong sing diridhoni jadi ya radhiyallahu anhu wa radhuan Gusti Allah kan ridho ketika orang itu ridho apa saja yang Allah berikan jadi artinya ngamal boleh ridho aja pamri apa-apa ya mohon ini jalur kong suki ke orang aja suki gawe sosial surakor ya jaluk urip diridhoi pun mulane walido kang matrubi artine mugi-mugi panjenengan paring dhateng kula maaf kata kami dadi wong sing demen bari Allah liyane aja demen biasa baik ya ya kaya niku ya wis kaya niku demene dijaluk bari Allah iso nglakoni nek sampe demene maaf kata kula ma'rifat ya wis bisa ma'rifat kabeh wong sing kaya niku aku sebab man arafa Allah araf man arafa Allah arafa hikmah sapa wonge wong sing
bisa maklumat maring Allah sifate ing dalam penggawaian yang maring Allah, maka Allah mempunyai hikmat. Apa hikmat? Dan mulai Allah menikmati diberikan apa? Jadi insya Allah yang beri-beri itu Ustadzah jantinya ngakurkan gobok singen dan imannya itu yang benar-benar praktek oleh ngaku iman ya dohiran wa batinan insya Allah. Jadi ayo sing wis podo oleh belajar di tingkat akan yang benar-benar hasil ya. Jadi insya Allah bukti-bukti Allah kelamatan luar dumateng Allah wasilah kali guru-guru kita moga-moga kelebihan dibuka namae kepahaman hakikat dan saling ate sadar menetapi pesan Al-Quran dan mengikuti keterima Allah. Amin.